Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget. Salam hormat dan salam santunku untuk guru besar Padepokan Sendang Sejagat dan untuk Gus Idris Family. Gus Idris Family. Salam hormat dan salam santun untuk para netizen semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah di kesempatan ini kita berada di suatu tempat yang dimana mungkin kemarin udah pada nyimak ya. Kita waktu kemarin tuh sama Ustadz siapa itu? Ustadz Yudi ya? Ya. Oh, kemarin sama Ustadz Yudi tapi kita memang Ustadz Yudi kembali duluan ya. Dan kita ini mau pulang karena Guru Mamas sama Gus Idris menyuruh kita pulang ya. Menyuruh kita pulang agar kita berkumpul di pondok ya. Kayak gitu. Jadi kita semuanya berkumpul di pondok karena insya Allah Kiai Subro ini sudah berhasil ya. Dengar-dengar tapi wallahualam ya. Dengar-dengar sudah berhasil ditangani lah. Cuman ya itu kita nggak tahu betul atau tidaknya karena kita sendiri belum tahu ya sahabat-sahabat semuanya. Mungkin sahabat-sahabat yang bisa menyimak di channelnya Gio, di channelnya Guru Mamas, dan ini Gip ya? Iya. Ya, ini Gus Ibis Family ya, alhamdulillah. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, mungkin kita sebelum melanjutkan perjalanan untuk pulang ke pondok, kita sama-sama untuk bersolawat dulu ya. Mudah-mudahan di perjalanan kita nggak ada apa-apa karena santri-santrinya Kiai Subro ini semakin masih berkeliaran juga. Iya, berkeliaran dan semakin membabi buta. Wah, ngeri. Oke, monggo silakan mau selawat. Selawat dari saya apa selawat dari Gip? Saya dulu ya, nanti selawat yang biasa dari Gip ya. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, mari kita sama-sama untuk berselawat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu ida arada syai'an ayakula lahukun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu ida arada syai'an ayakula lahukun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salawat. Jangan lupa untuk bersalawat sahabat-sahabat semuanya. Kita mau lanjut apa mau salawat lagi? Mungkin dari Gip yang biasa salawat di depan. Ya boleh, mungkin salawatan dulu biar bisa menambah keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad. Amin. Insyaallah. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi
sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita mau bergerak karena dari tadi kita di sana tuh sahabat-sahabat semuanya. Dari sana kita tadi udah mulai berpencar, yang dimana kita udah insya Allah deket ya, udah deket ke tempatnya, pondoknya atau pompesnya Gus ini. Sekarang kebetulan kita hujan, hujan ya, hujan ini, cuaca sangat lumayan ekstrim di sini. Tadi hujan. Allah hadir, astagfirullahaladzim. Allah, kenapa kameramen? Allah, licin. Allah, licin. Awas, yang saya khawatirkan kamu ini tikus sewad. Kalau tikus sewad, nanti kamu tiserele. Kalau sudah tiserele, nanti tisoledat. Ya, kami tidak tahu Allah. Aku bahasanya. Allah. Kok ada anggur sih? Ini anggur ya? Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Siapa? Sini. Ini apa? Siapa lagi? Mau kemana kalian? Saya mau pulang, Om. Kenapa, Om? Kamu ini yang nyari guru-guru saya. Wow. Maksudnya apaan? Guru saya, Jai Subro. Santrinya nih kayaknya. Ah, santrinya. Monggo, silakan. Kita ini mau pulang. Kamu ngapain di sini? Ada urusan apa sama kiai saya? Ya. Dari kemarin ganggu. Bu. Ini nih sampai datang ini ke pondok saya, ke pondokan padepokan saya. Padepokanmu, padepokan sesat, bos. Kah, sesat dari mana? Sesat masa ada cium kaki. Enggak ada. Wajar itu. Wajar dari mananya? Cium kaki saya. Ngapain, bukan guru saya? Nah. Enggak mau kan? Ya itu ajaran sesat emang. Sesat dari mana? Sesat dari mananya? Sekarang kamu gini, kamu sudah berapa lama ikut beliau itu? Sudah lama. Udah berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Tahu. Hah? 20 tahun. Kamu berapa kali cium kakinya beliau itu? Beliau? Hah? Ngomong blibat. Saya maunya beliau, emang kenapa? Suka-suka saya, mulut-mulut saya. Tahu. Berapa kali cium kakinya? Banyak. Banyak. Kamu udah pernah cium kaki orang tua kamu belum? Sebelumnya? Belum pernah kan? Pernah. Gimana? Cium kaki guru kok mau? Cium kaki orang tua gak mau? Gimana sih? Orang tua saya udah meninggal. Dari lahir gak punya orang tua? Udah meninggal. Terus kamu suka kirim doa gak? Enggak pernah kan? Iya. Iya kan? Aduh, gimana? Udahlah. Panjenengan, saya kasihan. Mendingan panjenengan ikut sama kami ke pondoknya Gus ya. Apain? Tobat. Siapa Gus ini? Coba jelaskan. Maafnya. Kamu enggak bisa ngomong, enggak nyuruh dia ngomong. Kamu jangan sok belagu, bisa enggak baik-baik ngomongnya? Karakter saya. Karakter. Ya baik-baiklah ngomongnya. Karakter saya. Kenapa, Omen? Sombongnya sama. Sama kayak gurunya. Kayak gurunya. Sama. Sombong, ngomongnya sebaku loh. Padahal ilmunya nol. Nol boleh dites. Apa yang diajarkan sama gurumu? Banyak ilmuwan. Boleh dites katanya. Ayo, Bu. Ngomong ilmu saya nol. Apa? Emang iya? Tes dulu dong, jangan asal ngomong. Ayo, coba mainkan. Lawannya cewek. Enggak punya ilmu. Justru itu, jangan sama saya. Sama cewek itu perempuan, pengen tahu. Gak punya ilmu. Gak berani. Berani. Iya, coba. Ayo, Pak Dev. Ayo, ngomong aja. Kamu ngomong mulu dari tadi. Boleh juga ilmu. Ngomong baik dari tadi. Ngomongnya aja tinggi. Ilmunya. Mana? Awas hati-hati. Tetap selawat dalam hati. Biarin aja, biar tahu dulu. Sama. Habis aja dulu. Bantu.
Hati-hati. Hati-hati licin, Mas. Ya kan? Baru awan perempuan aja kamu udah ngos-ngosan mental sana, ngomong aja berdua. Oh, berdua. Okay, sendiri, satu-satu. Sendiri. Oke, okay, kita berat. Ayo, satu-satu. Biarin aja. Pengen tahu nih sahabat-sahabat semuanya. Pengen tahu nih santrinya Kubro ini, Kubro buat futsal. Ah. Kubro. Lawan perempuan kayak mana? Nah kan sendiri aja kan lemah mana kesombonganmu, ngomong aja besar. Udah, kamu tes sama kita aja. Dari tadi udah dites, mau ngetes betul. Sahabat-sahabat. Mau ngetes saya. Mau ngetes kesadaran. Mau ngetes sama kita juga. Ayo. Bisa ngomong. Banyak ngomong sama saya. Iya, ayo. Ayo. Aku. Ayo. Punya aja itu yang ngomong aja dari tadi. Nih yang sombong nih. Kenapa kamu? Kenapa? Hah? Kita apakan ya? Nih, sahabat-sahabat kita apa ini? Sahabat netizen nih, ayo komen. Ayo komen nih. Kamu mau lawan Ustaz Adil. Santrinya sombong. Orang digituin aja udah KO. Nih kita tinggal aja ya. Gimana? Tinggal aja ya. Ntar dulu nunggu komen sahabat-sahabat semuanya. Nunggu komen. Kita apakan? Campakan. Tuh, banyak para netizen. Tinggal. Biarin aja katanya. Ayo. Coba ditanya-tanya ampun gak gitu. Mau ngikut gak ke Ponpes gak? Mau pindah gak? Enggak. Ya udah gini terus ya, enggak ada yang anu. Terserah, monggo silakan. Ya. Santrinya gue mau diapain? Tinggal nih. Yakin nih, ya? Yakin ya, enggak mau ya? Ya. Benar itu. Ya. Ya wes. Ikut? Ya. Ampun. Mau ikut? Gimana nih, Ustaz? Mau ikut? Ya. Bohong ah nanti. Bohong, nanti bikin kacau. Enggak percaya sama mulutnya ya, kan? Benar mau ikut? Ya. Mau tobat? Enggak, yakin. Enggak mau tobat. Mau tobat? Udah tobat kok, ngapain tobat lagi? Udah. Dia udah tobat ya udah biarin. Hah? Kita apain nih? Netizen banyak yang ngomong dibiarin katanya. Udah biarin aja wes di sini. Berarti ya. Biarin ya? Tinggalin aja. Tinggalin ya. Jangan. Jangan. Katanya ilmunya tinggi. Ayo kalau bisa. Ayo. Coba. Pasti sendiri. Ayo lo, mau diapain? Ayo. Bun, ampun, nggak bisa apa-apa kan? Nggak. Kan? Tobat dulu. Tobat dulu, mau tobat nggak? Nggak. Tobat nggak? Ya udah, nggak dilepasin. Ada aja, kita mau pulang nih ke pondoknya Gus, mau ikut nggak? Udah ini buka, udah pulang sana. Ayo nggak mau. Nanti kamu bikin kekacauan lagi, bikin kegaduhan lagi. Enggak salah. Pegang omongan saya. Hah? Omongan tuh enggak ada yang bisa dipegang. Janji yang dipegang. Buruan. Tobat dulu enggak? Enggak. Oh ya udah. Enggak mau dia. Enaknya kita apain nih? Tinggalin aja, Ustaz. Tinggalin aja. Jangan. Biar dimakan itu ya, biar dimakan kelalawar tuh. Iya, jangan. Tinggalin aja dah. Kelalawar sini biarin aja. Tinggalin dah. Gurunya sombong, pantas ya. Iya, pantas. Murid-muridnya juga pada sombong kayak gini. Untuk sahabat-sahabat enggak boleh ya kita sombong ya. Yang harus sombong itu, yang wajib sombong itu sebetulnya Allah. Manusia itu enggak bisa untuk sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Mau ngomongin ya buruan. Ayo, ya udah.
Kamu kabur, kamu sadar sendiri. Anu tinggi. Kamu udah kayak gitu masih aja lagu. Manusia enggak ada yang hebat, manusia enggak ada yang sakti. Yang hebat yang sakti itu hanya Allah. Ya. Hanya milik Allah kehebatan dan kesaktian itu. Manusia itu enggak ada. Ya. Lama, lama. Turun. Katanya kamu tadi hebat, mau ngetes, mau ngetes. Ya udah. Ini kenapa dia? Mainnya kaku, mainnya kaku. Ya wis. Tinggal kita ya. Kita tinggal ya. Dadah. Ayo kita tinggal dadah. Dadah. Ayo bertobat enggak? Ayo. Ya 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 ya. Ya. Tobat apa? Dah ikut saya. Tobat sambel kali ya. Mau ikut kemana? Katanya ke pondok-pondok mana itu gusi-gusi. Coba coba kasih tahu. Coba kasih tahu mbak-mbaknya coba. Benar mengikut mau tobat. Iya. Benar kamu mah tobat. Iya. Bukan tobat sambel. Kan. Awas tobat. Ya udah kamu beneran tobat ya? Iya udah buruan. Enggak percaya? Enggak percaya dah. Kamu harus janji dulu. Janji apa? Ya janji mau tobat terus ikut ke pondok. Iya. Apaan? Janji tobat ikut ke pondok. Bisa kayak gitu. Yakin? Yakin. Kita pegang aja ucapannya. Ya. Kita pegang. Kita sadarin ya. Nah. Dah. Kamu itu. Itu kan? Iya iya udah ayo. Ke pondok. Pondok, yakin? Iya. Biar kita nanti di pondoknya Gus, biar kita netralisir aja ya. Nih. Netralisir. Biar di rukiah. Kesombongan. Oh, kita tahu. Biarin aja. Ayo pulang sana. Ayo. Mana? Pulang ayo ikut. Ikut ke pondoknya Gus. Benar mau ikut? Iya nah, udah. Kamu ini masih muda. Udah tua. Kasian. Kita ini kasian. Ya, enggak boleh kayak gini-gini. Untuk sahabat-sahabat semuanya ya, ini nggak boleh dicontoh ya, karena ini perbuatan yang tidak baik ya. Kesombongan manusia nggak boleh sombong ya. Manusia itu apa yang mau disombongkan, yang kita nanti juga balik kemana, yang wajib sombong balik ke rumah Allah. Balik ke rumah punya rumah? Punya. Katanya tadi enggak punya orang tua. Padepokan maksudnya. Padepokan udah habis dibakar. Itu udah saya anggap rumah saya itu. Oh gitu. Kita closing dulu aja ya. Oke, monggo silakan dari Gus. Closing. Udah jangan banyak kecekam. Iya udah. Ya. Diam kamu. Mungkin para sahabat-sahabat di luar sana. Ya? Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Nanti kamu kabur. Jangan megang. Enggak kabur. Benar. Iya. Para sahabat-sahabat, mungkin hanya itu. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia. Sedulur lam konco amalane tetep diwoco sing diparingi mamas karyo ben diado isi batang koro nanging ojo nganti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi, jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih
bersama kami di sendang sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat. Stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbater. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cintunya menggimarin kustia. Josimpan dendam mirin jarawati. Ketui soi kelasa perlanta wakal. Ilmu pisau mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Marko ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso merko ono proses tetap semangat master mbater salah PSS.